Pemirsa, 4 jam tangan mewah digasak pencuri di rumah milik seorang pegawai rutan Wai Hui di Bandar Lampung-Lampung. Pelaku berjumlah 2 orang. Rumah milik pegawai rutan Wai Hui bernama Ardeli Permata disatroni kawanan pencuri. Rumah berada di Kelurahan Raja Basa Nunyai, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung-Lampung. Polresta Bandar Lampung kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Ada obeng yang tertinggal, diduga digunakan untuk merusak pintu belakang rumah korban. 2 pelaku menggasak 4 jam tangan mewah. Aksi 2 pelaku dipergoki penghuni rumah, dan pelaku mengancam menggunakan linggis lalu kabur. Sama bolong. Mergokin dia? Iya, mergok. Terus? Ketahuan, langsung lari. Ciri-cirinya gimana? Pakai topi awalnya itu saya lihat. Terus pakai baju pink, masker. Berapa orang? 2 orang. 1 orang awalnya saya lihat. Pas keluar 2 orang. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan memburu pelaku. Dari Bandar Lampung-Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan.